wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti dalam pembelajaran kita diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya. Silakan. Duduk, siap, bangun. Kita melakukan tepuk dahulu agar nanti dalam pembelajaran kalian lebih semangat lagi. Marilah kita melaksanakan tepuk. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Kita melaksanakan tepuk semangat. Bagaimana caranya? Tepuk semangat. Ini Bapak punya apa ini? Roti. Jika roti ini saya bagi 4.
empat bagian. Maka bagaimana? Satu per empat, satu per dua, satu per empat. Karena bapak bagi menjadi empat bagian, sama menjadi satu per empat. Itulah pecahan, ya. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang dibagi menjadi bagian-bagian tertentu, ya. Nah, di sini tadi ada gambar kita yang tadi dipotong dulu, ya. Yang satunya yang gambar satu adalah dipotong menjadi berapa bagian? Satu per enam. Bagus, Indra, ya. Dipotong satu per enam karena di sini adalah enam, ba. Iya. Kemudian gambar yang kedua dipotong menjadi berapa bagian? Satu per dua karena hanya dipotong menjadi dua, ba. Iya. Nah, ini gambar ketiga, gambar apa? Semangka. Gambar semangka. Gambar semangka dibagi berapa bagian? Satu per enam. Satu per enam, bagus. Karena dibagi menjadi enam, ba. Iya. Yang keempat, gambar apa? Kue. Kue rambulannya dibagi berapa itu? Satu per delapan. Satu per delapan, ya. Karena dibagi menjadi delapan, ba. Iya. Jadi kalau kalian di rumah punya adik, punya kakak, kalau misalnya beli rambulan, kalau adiknya ada empat, yang dibagi menjadi empat bagian, ya. Pecahan. Pecahan merupakan bilangan rasional yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, pembilang dan penyebut pecahan itu harus mempunyai pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tulis pecahan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang mempunyai bilangan asli yang di depan, kemudian ada pecahan biasa. Jadi ada bilangan asli dan pecahan biasa. Terus cara mengerjakannya nanti biasanya dijadikan dulu sebagai pecahan biasa baru bisa dikerjakan. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 50, 100, kemudian 1000, ya, per 10, per 10, per 100. Kemudian yang keempat adalah pecahan persen. Kalau persen berapa? Berapa? Per 100, ya, kalau persen itu. Perhatikan cara menyelesaikan permasalahan, ya. Di sini ada permasalahan. Bu Cita mempunyai sebutir telur gus, ya. Kemudian yang akan diberikan kepada dua orang anaknya. Bagaimana caranya agar dibagi rata? Siapa yang bisa ngatakan? Punya telur rebus satu, kemudian dibagi menjadi dua bagian, ya. Bagaimana caranya masing-masing anak agar mendapatkan bagian yang sama? Angkat tangan siapa yang bisa? Ya, silakan coba. Oca. Bagaimana? Ada yang tahu? Kalau punya satu dibagi menjadi, ya kan ini? Dibagi menjadi dua bagian. Kan anaknya ada dua. Makanya harus dibagi dua bagian yang sama. Nah, ini caranya. Bu Cita harus membelah telur satu menjadi dua bagian yang sama. Karena anaknya ada dua. Anak-anak, kita akan belajar tentang operasi hitung, perkalian pecahan, dan penyelesaian masalah perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan adalah operasi hitung di mana kalian mengalikan antara pembilang ya, di mana A itu adalah pembilangnya dan C juga pembilang. Kemudian penyebut dikalikan B. Penyebutnya yang mana? B. B dan B. Yang pembilangnya adalah yang A dan C. A dan C, ya ini. Ya. Berarti A dikalikan C, kemudian B dikalikan C. D, ya. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut.
Pertanyaan ini ya, di sini ada ya, A dikalikan C, kemudian B dikalikan D. Pokoknya kalian sudah tahu di situ, nanti kalian akan bisa mengerjakan. Jadi saya langsung, perkalian pecahan adalah perkalian antara bilang dan bilang menyebut dengan penyebut. Perhatikan, di situ ada gambar. Yang pertama adalah gambar sekitar ya. Kemudian ada satu bagian yang diarsir. Bagiannya itu dibagi berarti bagi berapa ini? Gambar yang paling kiri itu adalah bagian dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang diarsir 1 berarti berapa pecahannya? 1/4. Paham ya? 1/4 karena dibagi menjadi 4 bagian dan ada satu yang diarsir. Jika 1/4 dikali 1/2 maka akan menjadi bagaimana? 1/8. Bagaimana caranya? Kalian lihat gambar di situ ya. Ada gambar satu bagian yang diarsir dari 4 kemudian dibagi 2 bagian yang ya, kemudian dibagi 2 bagian sama, kemudian yang diarsir secara tebal ya, itu saling bertemu itu adalah 1 bagian. Dan menyebutnya adalah berapa bagian di situ? 8. Ada 8 ya, 8 sebagai penyebutnya adalah jumlah dari seluruh tengah. Ya, adalah ditanya ke bapak saya. Kalau misalnya ada 1/4 dibagi 1/2, maka kalian harus menarik garis dari tengah ke bagian sampingnya ya. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada gambar apa? Gambar apa? Gambar persegi panjang ya. Kita lihat ada gambar persegi panjang. Ada bagian persegi panjang itu adalah 2/5. 2/5 bagian. Diarsir dulu. 2/5 bagian kita bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Kemudian kita arsir 2 bagian yang atasnya. Itu adalah 2/5. Kemudian dikalikan dengan 1/2. Ya. Dikalikan 1/2. Bagaimana caranya? Dibagi menjadi 2 bagian ya. Kemudian diarsir salah satunya karena itu adalah setengah. Setelah diarsir ada berapa bagian yang saling bertemu di sini? 4, 5. Berapa bagian? 2. Sebagai pemilang di sini ada bagian yang diarsir sama-sama ada berapa ini? 1, 2. Ada 2 bagian. Iya, ya, perhatikan ya. Tidak yang salah, ada 2 bagian. Di sini ada 2 bagian yang sama. 1, 2, berarti ini adalah sebagai pembilang. Kalau pembilang berarti ditaruh di atas. 1 kali 2 adalah 2. Dan penyebutnya adalah jumlah seluruh kotaknya ada berapa? 10 ya, di sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikalikan dengan 5/4 maka hasilnya adalah berapa? 15/8. Bagaimana caranya? Kalian tinggal mengalihkan saja pembilangnya dan menyebut. Ya. 3 dikali 5 sama dengan? 16. 2 dikali 4 sama dengan? 16. Ya. Mudah kan perkalian, Chan? Ya. Perkalian pecahan biasa. Nah, di sini adalah perkalian pecahan biasa. Tinggal mengalihkan antara pembilang dan pembilang, penyebut dapat. Penyebut. Bagaimana caranya? Di situ ada soal 3/5 dikali 5/2, maka 3. Cara mengalihkannya? 3 dikali 5 sama 2. Hasilnya adalah 15/10. Kemudian soal yang kedua, 2/3 dikali 5/4, maka hasilnya adalah 10/12, di mana 10 didapat dari 2 kali 5 dan 12 didapat dari 3 kali 4. Hasilnya 10/12 disamakan menjadi 5/6 karena bisa dibagi menjadi 2. 10 bagi 2 adalah 5, 12 bagi 2 adalah 6. Misalnya lagi, di sini ada ya, 1/2 dikalikan 1/2 ya. 1/2 dikalikan dengan 1/2. Bagaimana caranya?
Satu dikali satu dikali dua. Oke. Satu dikalinya satu, dua dikalikan dua menjadi sebat. Empat. Bisa ya? Bisa. Insya Allah. Oke. Di sini ada gambar. Ini gambar apa? Kemudian yang dihasil berapa bagian? Satu. Satu bagian berarti ini berapa bagian? Satu per tiga. Misalnya ada kotak dihasil menjadi satu per tiga bagian. Kemudian dikalikan dengan setengah. Nanti bagaimana hasilnya? Menjadi seperti ini ya. Ini adalah satu per tiga bagian ya. Satu per tiga bagian, kemudian dikalikan setengah, dibagi menjadi dua bagian, iya. Karena dikalikan dengan setengah. Jadi menjadi berapa? Di sini ada bagian berapa yang sama? Ada berapa bagian? Yang saling berbeda. Berapa bagian? Ini loh, yang dua bagian hasil. Ada satu bagian yang sama yang hasil. Nah, ini pembilangnya berapa? Satu. Satu kali satu adalah satu. Kemudian menyebutnya, ini ada berapa? Dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam, mbak? Tiga. Berarti berasa berapa? Satu, enam. Satu, per enam, mbak? Iya. Bagus sekali ya. Perkalian pecahan campuran. Bagaimana cara mengalihkan pecahan campuran? Ya. Apabila ada bilangan asing dan bilangan biasa, kalian tinggal mengalihkan saja bagian pembilangnya dan penyebutnya adalah tetap. Ya, karena di sini nih, ya, kalau bilangan asing 5, penyebutnya itu pasti satu. Jadi tidak usah bingung mengalihkan penyebutnya. Penyebutnya ya sesuai dengan ini ya. 4 misalnya ada 3 per 4 dikali 5. Berarti yang dikalikan adalah pembilangnya. 3 dikali 5 berapa? 4. Ya, karena kalian tidak usah mengalihkan penyebut karena penyebutnya adalah 1. Ya. Bilangan asli kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. 2 kali 5 ditambah 3 per 5. Nah, ini ada contoh cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa ya. Tinggal dikalikan saja 7 dikali 2 tambah 4. Dimana 7 itu adalah penyebut. Dikalikan dengan bilangan asli di depannya kemudian ditambahkan 7 kali 2 tambah 4 adalah 18. Punya berapa? Dua per lima, kalian bisa mengalihkan dengan bilangan asli yang ada depannya kemudian ditambahkan dengan angka 2. 3, 2 per 5, jadikan pecahan biasa menjadi berapa? 17 per 5. Bagus sekali kalian sudah paham ya. Karena 5 dikali 3 adalah 15 ditambah 2 dengan 17 per 5. Penyelesaian masalah perkalian pecahan. Di sini ada suatu soal ya. Ibu membeli semangka di pasar. Berapa buah? Tiga buah. Kemudian jika setiap buahnya semangka itu yang dibeli ibu beratnya adalah 1/2/3 kilogram ya. Maka berapa berat semangka yang dibeli ibu seluruhnya? Bagaimana caranya? Dikali atau dibagi? Dikali. Dikali ya, berarti 3 dikalikan 1 3 dikalikan 1 2 per 3. Ya, ini cara menyelesaikan permasalahannya ya. 3 dikalikan 1 2 per 3, maka 3 nya tetap ya. Bagaimana caranya? 3 dikali 1 3 ditambah 2 5. Jadi 5 per 3. 3 dikalikan 5 berapa? 15. Kemudian penyebutnya berapa? 3. 15 dibagi 3 menjadi 5. Bagus ya. Di sini ada video pembelajaran. Kalian perhatikan.
dan nanti cara menyelesaikan koperasi itu pertanian pecah. Kalian simak dulu ya. Kita akan menghasil secara kolom atau kontribusi.
Berikutnya pada kesibukan yang juga ini kita akan mengakses sektor tiga bagian mulanya kita mendapatkannya adalah bagi secara horizontal harus mari kita akses kemudian lalu menggunakan presi warna kita menggunakan kalian perhatikan ya di situ ada 2/5 bagian kita ini apa maksudnya ya berapa bagian yang berada di situ? Bagian yang punya adalah jumlah seluruh kota yang ada di situ berapa? 15 ya. 15 pak? Iya. 1, 2, 3, 4, 5 seluruh persis sama yang terbuat dalam persis kalian 15
sebagai petunjuk kalian. Ya, soal nomor 1 nanti sebelumnya ada di nomor 1. Soal nomor 2 ada di nomor 2. Soal nomor 3 ada di nomor 3. Kalian tinggal mengambil di situ nanti salah satu perwakilan kelompok untuk menyelesaikan soal-soal bisa langsung mengambil di kertas sesuai dengan tabung yang ada di sini ya. Oke, kalian. Untuk soal yang pertama, terus nanti Bapak juga membantu penyelidikan setiap kelompok ya, cara mengerjakannya bagaimana. Oke. Soal yang pertama. Perhatikan. Oke. Soal yang pertama. Perhatikan. Ayah Joni membeli 12 ikat rambutan. Setiap ikatnya berisi 2,5 kg. Berapa total berat rambutan yang dibeli oleh Dok? Ini semuanya ya, jadi total berat rambutan 12 ikat. Per ikatnya 2,5 kg. Silakan perwakilan kelompok untuk melakukan penyelidikan. Mengambil petunjuk dan mengambil nomor 1. Soal nomor 1, salah satu saja yang mengambil dari perwakilan kelompok. Perwakilan selesaikan dengan operasi itu berkalian. Jadi ditulis satu dulu, kemudian di situ kan ada 12 ikat rambutan dikalikan berapa? Dikalikan 2,1/2. Seperti kemarin cara mengerjakannya ya. Oke, nomor 1. Semuanya membantu ya. Semuanya ditulis sudah Bapak, tidak usah ditulis, langsung ditulis karena ini sudah Bapak. Jadi langsung dikerjakan 2 sudah ya, dikalikan dengan 2,1/2 atau 2,1/2 kali 12. Bisa dikalikan 2,1/2 dikalikan 12 ya. Berisi 2,5 kg. Berapa total berat rambutan? Nomor 1. Silakan dibuka dulu bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadikan dulu pecahan biasa. Itu kan ada 3,2/5. 5 dikali 3 ditambah 2 berapa? Dikalikan dengan kue ya, yang diberikan kepada masing-masing temannya ada 5 temannya. Berarti 5 dikali 3, 2/5. Oke, sudah betul ini. Tinggal dikalikan saja. Kemudian
Bisa, kalau bisa jangan disederhanakan, kalau enggak bisa enggak bisa ya enggak usah. Thank you.
Ya. Kalau menjumlah pecahan, kalau penyembuhnya sudah sama, penyembuhnya tidak usah dijumlahkan lagi ya. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Penyembuhnya sudah sama. Karena itu adalah hasil yang bulan nasi, kalian tinggal menambahkan saja. Berapa? 10 bagi 2 berapa? Hasilnya
Terakhir.
Oke, bagus. Berikutnya nomor 3 dibacakan oleh Sehan. Silakan.
Ya, bagus. Berikutnya nomor 4. Haris. Suaranya jelas ya, dan teman-temannya bisa mendengarkan. Baik, nomor 1 dibacakan oleh Gendra, silakan. Maksudnya berapa aja? 30. Dari mana? Dibaca soalnya dulu. Oke, bagus. Sekarang yang nomor 2 dibacakan oleh Tama. Silakan Tama membacakan nomor 2 yang keras. 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 = 5 × 5 =
Oke, bagus. Sekarang yang nomor 3. Silakan dibacakan oleh Melina. Yang 3, yang keras. Yang lain memperhatikan ya. Diam ya. Oke, bagus. Yang terakhir nomor 4. Bacakan oleh Melis. Oke, bagus. Bagus. Sekarang yang nomor 2, silakan dibacakan siapa? Oke, Jessica, nomor 2. Oke, bagus. Yang ketiga, nomor 3 dibaca oleh siapa? Silakan Nico, nomor 3. Silakan Nico, nomor 3. Oke, sekarang yang nomor 4 terakhir si Kanas ya. Sasmita dibaca nomor 4. Dari soalnya juga. Oke, bagus. Kemudian berikutnya B. Silakan dibacakan hasil dari pekerjaannya ya. Oke, silakan. Soal nomor 1 berapa jamnya dibacakan siapa? Oke, bandi dulu. 30 kilo. Bagus. Yang kedua, nomor 2 dibacakan siapa hasilnya? Hasil berapa hasilnya, Dit? 13 per 1.
13 per 1 atau 13 saja ya. Betul, nomor 3 coba. Siapa yang baca Eksa, oke. 15 per 1 atau 15, iya betul. Nomor 4, terakhir siapa yang bacakan, Junima atau Liana? Salah satu. 40. Oke, 40 didapat dari berapa tambah berapa dong? 25 tambah 15. Oke, betul, tepuk tangan nomor 1 dan 5 soal ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, saya berikan pada persoalan pecahan sesuai dengan apa yang Bapak ajarkan tadi. Ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, saya berikan pada kalian semua ya. Tulis nama dan hari ini tanggal 31 Agustus ya. Tanggal 31 Agustus. Tulis nama, kemudian harinya hari 31 Agustus, harinya hari Rabu ya. Harinya hari Kamis. Bisa boleh mau hari Rabu. Rabu. Apa
Katanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Baik, sebelum Bapak akhiri pelajaran, Bapak mempunyai pesan ya. Ya, pesannya adalah kalian harus rajin belajar ya, selalu taat kepada orang tua dan jangan lupa apa? Selalu berdoa ya agar kita diberikan kelancaran ya dalam melaksanakan sesuatu. Baik, anak-anakku apakah saya tanyakan hari ini? Ya.